kita. Allah tak suruh kenal asma, Allah tak minta kenal af'al, Allah tak kenal, tak suruh kenal sifat, Allah tak suruh kenal zat. Itu kau tak boleh sembah. Jangan sembah asma, jangan sembah af'al, jangan sembah sifat, jangan sembah zat. Ini mutlak, jangan kau cuba-cuba sembah ni. Kafir jindik kau. Tapi sembah aku. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Darah ayam haram. Darah lembu haram. Darah kambing haram. Nah, tengok. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Jadi kalau kau celaka, kau susah, kau cedera, kau binasa, itu kau tidak selamat. Tidak selamat itu artinya bukan Islam. Bukan Islam itu artinya kafir, makanya kau binasa. Nah, tengok. Sesiapa yang kaum awam, yang paham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Kita ni memang perlukan, memang kita ni memerlukan kenal diri, kenal diri sebenar-benar. Sebab kajian ni dah banyak terpesong-terpesong, dah banyak tersesat-tersesat. Banyak guru yang mengaku kenal diri Tuhan. Last sekali kajiannya jadi Tuhan. Ini yang banyak sekarang ni. Tak tahu umat ni mana sebenarnya syahadat. Apa itu solat? Apa itu Islam? Apa itu diri Tuhan? Yang tahu sekarang ni nama Tuhan, asma Tuhan, asma diri. Yang bernama tu diri zahir. Diri batin tak ada nama dah. Ini kan sekarang ni yang bercelaru banyak ni, tuduh menuduh, sesat menyesatkan. Ada yang cakap dia tahu seorang aja yang orang lain tak tahu. Tak ada. Untuk apa aku ni tahu seorang? Aku bagi tahu ke orang semua. Ini wajib fardu ain. Mengaku diri Islam, mengaku Islam mesti tahu diri, mesti kenal diri, mesti kenal Islam, mesti kenal syahadat, mesti kenal solat, mesti kenal puasa, zakat, haji. Kita ni Islam, bukan keturunan Islam. Kita bukan keturunan Islam, tuan-tuan, bukan. Bukan Allah bagi kita Islam. Tuhan tak pernah bagi kita Islam dah. Kena cari. Ada yang cakap lagi Tuhan tu sudah terkenal. Tuhan itu sudah dikenal. Apanya Tuhan sudah dikenal? Tuhan minta dikenal. Tuhan nak dikenal. Tuhan nak dikenal. Maksudnya apa tu? Terkenal ke tu? Allah nak dikenal. Bukan nama Allah yang nak dikenal. Bukan. Bukan. Allah tak panggil engkau ni suruh kenal namanya. Tak. Demi Allah, demi Rasulullah, Allah nak dikenal dirinya. Allah minta engkau orang kenal kepada dirinya. Bukan minta kenal namanya. Bukan minta kenal ilmunya. Bukan minta kenal kodrat iradatnya. Sifatnya, tak. Tak suruh kenal zat.
tak suruh kenal sifat, tak suruh kenal af'al, tak suruh kenal asma. Itu semua tak boleh disembah. Tak ada Allah panggil kita suruh kenal asma, tak ada. Tak. Allah tak suruh kenal asma. Allah tak minta kenal af'al. Allah tak kenal, tak suruh kenal sifat. Allah tak suruh kenal zat. Itu kau tak boleh sembah. Jangan sembah asma, jangan sembah af'al, jangan sembah sifat, jangan sembah zat. Ini mutlak, jangan kau cuba-cuba sembah ni. Kafir jindik kau. Tapi sembah aku. Tidaklah kau sah, tidaklah kau diterima, tidaklah kau seorang hamba Allah, bukanlah kau seorang Islam bila kau tak tahu diri Tuhanmu. Bukan Islam kau bila kau tak bersyahadat. Bukan Islam kau bila kau tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji. Tak sempurna Islam kau bila satu saja kurang. Tak sedih ke hidup dah tua-tua, dah nak mampu dah, dah tua-tua bangka, dah bau tanah, tak tahu diri Tuhan. Yang tahu tu nama Tuhan, asma Tuhan, pemanggil Tuhan, penama diri Tuhan. Itu yang kau orang tahu. Jujurlah kau, bukalah minda kau, buka akal. Kau tak tahu diri Tuhan kau, tak tahu kau. Keras hati kau, keras hati kau tu, tertutup jiwa kau, tebal sangat. Kau tak tahu Tuhan kau, tak tahu. Nah, bukan aku sendiri saja yang tahu. Itu makanya keputusan belajar ni mesti dibuka. Dakwahlah aku esok, tuntutlah aku esok di hadapan Allah di yaumil masar, bila ini tak aku buka. Berapa banyak video kita yang tersangkut, berapa banyak yang komen, kenapa tak dibuka, kenapa pengajiannya macam ini, kenapa buka di YouTube tapi tak dibuka. Sekarang aku nak buka, kau tak datang. Kau salahkan aku, kau tuntut aku, mengapa buka kajian setengah-setengah, separuh-separuh. Sekarang nak aku buka, kau pula tak datang. Kau memikirkan harta kau, memikirkan anak isteri kau, memikirkan bisnis kau. Kau cakap, aku tak buka, aku tak bagi, aku tak bagi. Engkau seorang aja tahu, ini aku nak buka, kau pula tak datang. Bukan ada bayar, tak ada bayar, aku tak nak duit kau. Kewajipan bagi diriku, kewajipan bagi diriku membagi tahu apa yang aku tahu. Tidak bertolak daripada Al-Quran wa sunnah Rasulullah. Sanad guruku, sanad Sayyidina Ali berterus kepada Rasulullah. Sanad guruku, sanad Sayyidina Ali terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatku syariat Rasulullah, tarekatku tarekat Rasulullah, hakikatku hakikat Rasulullah, makrifatku makrifatullah, kalamku kalamullah, syahadatku syahadatullah, ghaibu ghaibullah, al-haq al-haqqul haq, zatul haq zatul buhti, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma, asma aku tak, macam mana aku nak aku buka, ini YouTube. Hadi tu nama sesudah beranak, hadi tu penama makhluk,
Hadi itu penama pemanggil manusia. Sebelum kau beranak tu apa nama kau? Itu yang esok dipanggil Tuhan. Bukan nama ayah mak kau yang dipanggil Tuhan esok. Mana kenal Tuhan dengan kau? Suka yang dipanggil Tuhan tu suka nama yang dibagi Allah tu lah. Yang satu ruh, satu jasad, satu jiwa. Itu yang dipanggil Tuhan. Bukan Hadi besok dipanggil. Kau sudah tak bernama. Kalau kau mati bernama kau lagi tu. Kau awal tak bernama, esok pun kau tak bernama lagi. Tapi Tuhan kenal engkau. Itu yang dipanggil Tuhan esok. Bernama lagi kau dah terbujur kaku. Bernama lagi kau dah menjadi mayat. Manusia mati meninggalkan nama. Apanya kau yang nak dipanggil lagi? Kalau tak ada nama sebenar-benar nama diri kau, apa yang dipanggil Tuhan? Kata daripada Allah, daripada Tuhan, ilahi roji'un. Macam mana nak panggil kau? Kau beranak, itu kau dipanggil. Bukan keluar sendiri kau. Boleh kau keluar daripada rahim ibu kamu dengan tidak izin Allah? Surah An-Nahl ayat 78. Bukan ayah mak kau yang buat kau. Al-Imran ayat 7, ayat 6. Al-Imran ayat 6. Bukan kerja mak, bukan kerja ayah. Tidak ada lagi keputusan, tak ada tunggu kecuali tahun hadapan. Mesti adil, buka-buka habis semua. Kalau tak buka, tak boleh buka. Kalau kau tak datang, bukan dakwah kepadaku. Bukan kesalahan pada diriku. Aku membuka kajian ni bukan untuk ditangguhkan. Bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk dirahasiakan. Tidak ada rahasia daripada Allah. Mana ada rahasia? Mana ada kaji tak boleh dibuka? Nabi buka. Apa pula makrifatullah ni tak boleh dibuka? Awaluddin makrifatullah. Mengapa pula makrifatullah tak boleh dibuka? Mengapa kau katakan kajian ni tak boleh dibuka? Apanya yang salah? Apanya yang nak disembunyikan? Awaluddin makrifatullah. Awal. Mengapa pula tak boleh dibuka? Semua orang tahu awaluddin makrifatullah. Ustaz manakah, guru, ulama kah, yai kah, semua. Wali kah kau, awaluddin makrifatullah. Azas. Mengapa pula kajian ni tak boleh dibuka? Sebab guru tu memang tak tahu dia. Merahsia-rahsiakan. Kalau yang salah tu memang kau tak buka lah yang salah tu. Kau takut lah kau buka yang salah. Kalau betul, mengapa tak kau sampaikan? Kalau kau rasa betul kajian kau, kalau kau rasa betul ilmu kau tu, mengapa tak kau sampaikan? Mengapa takut kau buka? Apanya yang takut dibuka? Kajian kau salah. Salah tu kemana pun kau tutup pun mesti orang tahu itu salah. Kau simpan pun macam mana pun tetap salah. Kemana pun kau bawa tetap salah. Niat kau salah. Kajian kau salah. Mesti salah. Kemana saja kau bawa salah. Di dunia wal akhirat. Yaumil mahsyar. Yaumil mizan. Sampai yaumil kiamah. Al-kiamah. Salah kaji kau. Apa saja yang kau buat. Apa saja yang kau reka. Apa saja yang kau niat. Apabila Tuhan tak suka dengan kau. Salah. Batal. Apa saja yang kau buat tu. Kalau Tuhan kau tak suka dengan kau. Batilun. Buatlah. Sembahyang pun kau 70 tahun lamanya. Kalau Tuhan itu tak suka dengan kau. Batilun. Batal kau. Siapapun kau. Wali ke. Nabi ke. Ustaz ke. Guru ke. Batal. Kekasih Allah tu, kesukaan Allah tu dapat pada diri kau. Apapun yang kau buat betul, apapun yang kau buat benar. Ingatlah tawaduknya Nabi itu,
walaupun Nabi kita sudah dijamin Allah masuk surga, sudah dijamin Allah dia suci, sudah dijamin Allah dia baik, adakah Nabi buat perangai yang tak baik? Adakah Nabi buat perangai yang tak baik? Tetap Nabi buat yang baik. Walaupun Nabi disuka Allah, walaupun Nabi dicintai Allah, walaupun Nabi kekasih Allah, Nabi masih buat baik. Tak pernah Nabi buat hal. Tawaduknya Nabi, dihina, dicaci, difitnah sekalipun, pecah gigi Nabi, Nabi tak pernah marah, Nabi tak pernah tersinggung hati dia, Nabi tak pernah kecil hati dia, Nabi tak pernah membalas dengan keburukan. Nabi tetap buat baik. Dihina, dikeji, dihina, dikeji. Saudara mara dia, bapa saudara dia mengkeji dia, bukan orang lain. Tak pernah Nabi kita marah, tak pernah Nabi kita membalas dengan yang jahat. Apabila orang jahat kepada dia, Nabi kita tetap baik. Tidak pernah merencanakan kejahatan. Dikeji, dihina, dicaci, difitnah. Tidak pernah Nabi membalas dengan kekejian.